Ini si Hansap dan si Mondi sedang tidur bersama teman-teman. Si Hansap senang banget ada teman dengan si Mondi, karena si Mondi juga baik. Jadi si Hansap senang. Nah, nanti si Mondi udah bangun dari tidur, saya obatin dia ya penyakitnya klamidia. Saya obatin dia nanti kalau udah bangun. Nah, ini si Mondi udah bangun teman-teman ya. Aku lus-lus dulu biar dia seneng, karena kucing itu seneng kalau dilus-lus teman-teman. Nah, ini untuk bulunya udah aku berikan minyak VCO karena banyak bulu dia yang rontok dan ada bekas jamur-jamur juga di kepalanya dan di kakinya juga teman-teman. Tuh matanya yang kena penyakit klamidia sampai keluar, dan ini sudah mending. Ini sudah masuk sekitar 6 atau 7 hari ya. Tadinya sih dia matanya agak gede keluar gitu, dan ini sudah mendingan, sudah mulai kempes. Dan ini aku mau coba obatin dia lagi ya, pakai sirup untuk diminum obat klamidianya dan salep matanya teman-teman. Sebelum aku obatin, aku bersihkan dulu belek-beleknya. Ini aku lagi siapin. Nah, ini obat untuk diminum dia. Aku suapin ke mulut dia. Nah, ini si Hansa sudah bangun juga. Hansa suka gangguin si Mondi, tapi baik kok si Hansa, nggak suka nakalin, cuma suka pengen main aja gitu sama si Mondi. Nah, setelah aku berikan obat untuk diminum dia, sirupnya, baru aku bersihkan matanya, dan setelah itu aku kasih salep mata. Nah, diam ya Mon. Beleknya tuh. Jadi matanya itu sempat betus teman-teman. Apa namanya, waktu itu pernah kayak keluar cairan gitu. Sepertinya memang matanya itu udah betus. Ya. Jadi ini tuh tinggal pembengkakan dia. Dan ini alhamdulillah sudah mulai kempes.
Untuk kondisi badan si Mondi sehat teman-teman, karena dia aktif lari sana lari sini. Alhamdulillah ya. Jadi dia cuma menderita di matanya aja. Nah untuk pengobatan ini harus rutin ya teman-teman. Saya selalu kasih di pagi dan sore untuk salep matanya dan vitaminnya, karena biar cepat sembuh. Ini sudah masuk ya sekitar 7 hari. Ya mudah-mudahan dalam 1 bulan ini dia sembuh total. Nah ini aku siapin salepnya teman-teman, salep mata buat kucing. Si Mondi gak mau diem nih. Nah, aku olesin bagian atas dan bagian bawahnya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah nanti kita tinggal tunggu perkembangannya teman-teman ya. Saya insya Allah nanti saya selalu update perkembangannya si Mondi seperti apa. Untuk mudah-mudahan dalam 1 bulan ini dia sudah sembuh matanya, sudah kempes. Tapi saya rasa dia ini mengalami kebutaan teman-teman untuk mata sebelah kanannya. Karena waktu itu sempat kayak seperti betus ya, yang tadinya itu menonjol besar tiba-tiba seperti betus keluar air. Kasihan si Mondi. Jadi dia ini memang kucing kecil yang dibuang sama orang. Padahal dia masih menyusu. Waktu dibuang tuh sekitar umur 1 minggu kurang lebih teman-teman. Dan sama saya ini sekitar ada kurang lebih ada 2 minggu. Oke teman-teman, kita lanjut nanti. Terima kasih.